Pemirsa, sampai minggu sore kemarin, pasokan bahan bakar solar di sejumlah SPBU di Tangerang, Banten kian menipis. Kelangkaan solar dipicu oleh pasokan dari Pertamina yang berkurang. Sudah 3 hari stok bahan bakar jenis solar di SPBU Jalan Raya 3 Karsa, Tangerang ini kosong. Sejumlah truk yang hendak mengisi bahan bakar terpaksa harus keluar SPBU dengan kecewa. Stok solar di SPBU di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang juga terpantau kosong. Sudah 3 hari pula, 2 pompa solar yang biasanya ramai antrean truk kini menjadi sepi. Kelangkaan solar ini pun sangat dikeluhkan para sopir truk karena menghambat pengiriman barang ke tempat tujuan. Beberapa dari mereka bahkan sudah mendatangi 3 SPBU, namun tetap saja nihil.